Halo, halo, halo. Kali ini aku mau nyelesain quest nih, membuka 9 pilar, yaitu pilar di belakang itu ya, teman-teman. Questnya itu yang ini. Nih, quest dunia membuka 9 pilar kedamaian, membuka 9 pilar. Jadi, aku udah buka itu 8 ya. Nah, untuk posisi questnya itu ada di sini di Choi J Slop itu. Nih, aku kasih foto dari web ya, teman-teman. Jadi, membuka 9 pilar itu ada 9 ini ya, teman-teman. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau misalnya kalian pelupa sama kayak aku, kalian buka pilarnya sesuai urutan ini tadi aja, teman-teman, biar kalian tuh nggak bingung aja mana yang udah dibuka, mana yang belum gitu. Jadi kalau aku sih mulainya dari luar dulu biar enak aja nanti pas di tengah-tengah. Karena kan kalau yang di pinggir-pinggir itu ada musuh-musuhnya gitu, teman-teman. Ayo kulangin lagi ya, teman-teman. Untuk membuka 9 pilar itu kita membutuhkan 9 batu ini. Nih, 9 flashback stone ini, dan stone ini didapat dari kita mengupgrade the 7 geo kita ke level 10, teman-teman. Dapat 9 kalau upgrade 10. Nah, jadi untuk pilarnya itu yang ini ya. Itu yang warna oranye-oranye itu ya, teman-teman nih. Jadi posisinya aku pertama yang jauh-jauh dulu. Nih, semuanya jauh-jauh dulu. Baru aku akan buka yang satu lagi, sisa yang sebelah kanan ini. Ini di sini. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian dalam mode bertarung, misalnya kayak kalian diserang oleh lawan, kalian gak akan bisa menanamkan batu stone ini ya, teman-teman. Jadi teksnya yang ini gak muncul kalau kalian diserang lawan gitu. Oke, kita langsung tanamkan aja. Selesai 9 pilarnya. Nah, kita dapat peti. Jadi setiap kalian membuka pilar itu kalian dapat peti ya. Berarti ada 9 peti kalian buka. Oke, berarti misi selanjutnya itu masuk ke reruntuhan. Jadi mungkin masuk ke reruntuhan itu aku akan di video selanjutnya, teman-teman, karena di sana ada bos dan aku nggak sanggup sendiri. Kayaknya aku akan co-op sama teman-temanku. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu ya. See you next video. Bye-bye.